Pemirsa, diterpa hujan disertai angin kencang, sebuah batang besar pohon angsana patah menimpa motor dan sebuah mobil yang berada di bawahnya. Pengemudi mobil selamat, namun beberapa bagian mobil rusak. Inilah video amatir warga yang merekam saat sebuah motor dan mobil sedan tertimpa dahan pohon angsana yang patah di ruas jalan Margasatwa Pasar Minggu Jakarta Selatan Selasa sore. Warga dibantu petugas PPSU berusaha mengevakuasi dahan dan ranting pohon yang hampir menutup seluruh badan mobil. Patahnya dahan berukuran besar ini disebabkan hujan deras dan angin kencang yang melanda kawasan Pasar Minggu pada sore hari ini. Menurut warga, saat kejadian hujan disertai angin dan tiba-tiba dahan pohon patah langsung menimpa mobil dan motor yang saat itu berhenti karena kemacetan. Aku lihat udah jatuh aja pohon, pas dari di dalam keluar udah mobil udah ketimpa aja. Dalam mobil ada berapa orang yang balik? Satu kayaknya baru, ibu-ibu doang, satu orang. Tok-tok nggak keluar-keluar, kirain kenapa, takut mungkin panik kali. Beruntung, pengemudi sedan yang merupakan seorang wanita selamat dan hanya mengalami shock ringan. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews, melaporkan.